Kece pada pagi hari ini? Siti, Ali, dan Ayah
mengambil masing-masing seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini satu dengan utuh, lalu dipotong dengan bagian yang satu lebih besar dan satu lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat satu donat utuh. Di dua bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua ya sama besar. Maka jika dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini satu donat utuh, lalu dibagi menjadi dua bagian anak-anak sama, tetapi yang satu lebih besar dan yang satu lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan setengah ya. Yang lebih besar bukan setengah, yang lebih kecil juga bukan setengah. Oke, dan pertanyaan apa itu 1/2, apa itu 1/3, dan apa itu 1/4. Nah, hari sekarang ini adalah video yang sudah kalian simak. Itu bentuk nyatanya, maksudnya sudah ada gambar donat yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, di sana disebutkan kalau bagian yang dipotong menjadi dua sama besar, setiap potongannya itu adalah membentuk pecahan setengah atau 1/2. Jadi satu potongnya 1/2, satu potong yang lainnya juga 1/2. Satu, dalam kata lain, satu potongnya setengah dan satu potong sama besar itu akan menjadi setengah bagian. Paham sampai sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya videonya. Nah, jika ada satu bagian utuh ya, seperti ini anak-anak, ada satu bagian utuh lalu dibagi menjadi dua sama besar ya, harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Satu bagian yang ini, bagian yang terkecil, satu bagian dari dua bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah ya. Menurutnya seperti ini ya, nah, 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2. Sekarang di sini ustazah punya sebuah bangun datar segi 4, atau tepatnya bangun datar apa ini, ada yang tahu? Persegi panjang ya? Iya. Persegi panjang ini dibagi menjadi beberapa bagian? Tiga bagian. Dibagi menjadi tiga bagian. Kalian perhatikan, 1, 2, 3. Nah, sekarang saya tunjuk bagian yang warna merah ini disebut berapa bagian? Angkat tangan, Ivan. 1/3. 1/3. Kenapa Mas Ivan kok disebut 1/3 sih? Dari dua bagian. Benar, tiga bagian. Iya, terima kasih teman-teman. Satu dari 1, 2, 3 bagi ya. Ya. Kenapa Mas Ivan menyebutnya ini 1/3 bagian? Karena yang warna merah ada 1. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Jadi bukan yang kata Mas Ivan tadi pertamanya 1 dari 2 bagian. Tapi yang benar adalah 1 dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena keseluruhan dari bangun datar persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Yang warna merah ini adalah 1/3 bagian. Kalau yang warna kuning yang di tengah ini berapa bagian? Silakan Mbak Putri. 1/3 juga, yakin? Yakin? Iya, benar. 1/3. Kalau yang warna kuning yang saya tunjuk ini sama, 1/3 juga ya, 1/3 bagi ya. Jadi bangun datar persegi panjang ini dipotong menjadi 3, masing-masing bagian potongannya itu disebut 1/3 bagian. 1/3 sampai sini paham? Paham. 1/2, 1/3 dan 1/4 paham. Paham. Oke, kalau paham
usada bentuk menjadi kelompok ya. Ya, usada Farhan. Mas Farhan, kemudian Mbak Serin. Mbak Putri. Sama terus satu cewek lagi ya, karena ceweknya banyak. Mbak Nadi. Oke, nah ini ada 5 teman kalian yang menjadi ketua kelompok. Ustazah harap yang menjadi ketua kelompok putra itu anggotanya semuanya putra ya. Ya, jadi ada 2 kelompok putra. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, masing-masing Mas Aska ada 5 teman, Mas Farhan 6 teman. Ya, silakan. Apa Ustazah tunjuk aja? Ya. Ustazah tunjuk. Oke, Mas Aska satu kelompok sama Mas Jivan, Mas Nanda, Mas Dewa, dan Mas Alkif dan Mas Safa. Silakan berkelompok minggir ke sebelah sana cari tempat. Mas Farhan sisanya sama Mas Farhan. Cowok-cowok sisanya sama Mas Farhan. Oke, masih ingat tugas ketua kelompok yang tadi Ustaz jelaskan ya? Oke, kelompoknya Ustaz tunjuk yang sebelah sana kelompok 1 2 3 4 5. Kelompok 1 2 3 4 5. Ketua kelompok 1 angkat tangan. Ketua kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk temennya. Tujuh kelompoknya.
Iya, jadi Anas mempunyai puding yang dipotong menjadi 3 bagian seperti pada. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai, sudah mempelajari 1/4, 1/3 dan 1/2 sebagai pemecahan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan pesan ustazah tadi ustazah awali dengan kalian untuk mensyukuri apapun yang kita rasakan saat bangun tidur tadi pagi ya. Nah, untuk ustazah akhirnya pesan ustazah, setelah kita mensyukurinya, jangan lupa kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Gimana cara memperbaikinya? Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Supaya apa yang akan kalian rasakan besok itu lebih baik dari hari ini. Paham? Paham. Jangan lupa sholatnya juga harus tepat waktu. Oke, terima kasih. Sholih Sholihah Qolot 2 Cim untuk pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca